Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama saya Cesyuta. Salam santuy. Pada kesempatan kali ini sesuai janji kita yang kemarin dan juga sesuai votingan kita di video ini, khususnya di YouTube, ternyata kebanyakan challenge-nya itu adalah memakan buah asem ya. Kebanyakan challenge-nya disuruh memakan buah asem. Oke. Ini kita sebelum challenge, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Juga tekan tombol loncengnya agar kalian bisa menemukan video-video terbaru dari Incas B. Ya. Nah, sebelum ke challenge, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat video. Yaitu adalah requestan dari teman-teman. Ya, ini. Itu meminta addon Dua Putra 2024. Ya. Addon Dua Putra 2024. Oke, sebelum kalian nonton dan juga sebelum kita ke video, kita challenge dulu. Nah, ini dia. Ini adalah buah asem. Requestan dari teman-teman. Kita mengatakan request ya. Tunggu dulu ya, kita skip dulu. Jadi kita akan memakan buah asem ya. Nah, buahnya seperti ini. Ini juga. Kalau ini olahan pabrik ya. Kalau ini olahan pabrik. Kalau ini buahnya. Oke, kita coba ya. Kita taruh di piring dulu. Udah jatuh. Dan kalau kalian ingin request challenge apa lagi, silakan kalian tinggal tulis aja di kolom komentar atau nanti kita bikin vote lagi ya. Nah, kita coba buahnya dulu ya. Kalau video ini tembus 100 like, kita lanjut challenge-nya. Oke. Ini asli ya, ini asli. Nah, perbedaannya kalau ini sudah dibentuk dari pabrik, kalau ini masih alami ya, masih buah ya. Kalau enggak kelihatan. Oke. Kalau enggak kelihatan. Yuk, kita lanjut. Dari hitungan 1 sampai 3 ya. 1 2 Jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe. Tembuskan like ini sampai 100 like lebih. Kalau tidak, kalian akan dikejar pocong. Dan kita akan lanjutkan untuk videonya. Tapi bohong. Kita baca. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dari itu ya, dari pohon langsung. Nah, kita coba dari pabrik ya. Lihat videonya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Tembuskan video ini sampai 100 like lebih. Kalau tidak, kamu akan dikejar. Kondruwo. Oke.
challenge tadi ya, challenge makan buah asem. Oke, ini sesuai requestan atau sesuai permintaan dari teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan atau membuat adon singgah dangdut namanya itu buah putra 2023 ya, tapi kita kabulkannya di 2024. Oke, di sini yang jelas sudah jelas yaitu ada yang namanya logo ini tali ya, sipil seperti ini. Terus di atas juga ada kalau nggak salah dua putra seperti ini ya sekarang, nggak salah tapi ya nggak tahu. Nah di atasnya juga saya sengaja tambahin yang namanya Encas Media Pro DP 2 Putra channel Minecraft ya di atas, karena nggak tahu ya. Terus juga di sini saya membuat ban ya atau roda ya. Di sini saya membuat roda. Terus di sini ada bacaan dua putra. Tuh seperti itu. Ada bacaan dua putra, agak ngeblur ya. Ini roda. Terus di atas juga aturan ini ada bacaan dua putra lagi nih. Cuman gak tahu ngebug ya. Gak tahu ngebug. Oh ya, untuk adoninnya seperti ini, soalnya kurang tahu lebih jelas. Untuk alat musiknya silakan kalian cari aja sendiri. Yang penting ini mah adonnya saja. Untuk linknya silakan kalian cari aja di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Untuk pasportnya, insya Allah ini nggak ada pasportnya. Dan untuk teman-teman yang ingin melanjutkan dan apalagi selanjutnya, silakan kalian komentar aja di video ini ataupun silakan kalian tinggal voting aja. Jadi saya akan bikin votingan lagi ya. Nah seperti ini ya. Nah ini tali seatbelt. Kalian harus memperbedakan seatbelt yang biasa ya, yang biasa sama yang kuningnya, kuning terlalu terang ya. Kayak gini nih. Nah itu seatbelt itu ada dua ya. Nah seperti ini. Seatbelt itu ada dua. Ini seatbelt yang di tengah. Kalau kalian download ya, kalau kalian download, ini seatbelt yang di pinggir ya, di samping. Kalau kalian download. Nah, terus juga untuk dua putranya di sini ya. Ini putra berarti yang satunya itu dua. Nah, ini untuk logo atas. Oh, logo atas yang di situ. Untuk logo atas. Oke, untuk selanjutnya kalian tinggal request saja untuk bikin adon apa lagi. Dan ini insyaallah adon ini akan kita share, dan juga insyaallah sebentar lagi di tanggal 1 Februari Allah akan saya adakan giveaway satu buah baju, satu buah topi. Totalnya ada 3 baju dan 3 topi. Insya Allah kalau kalian sering berkomentar, kalau kalian sering lihat YouTube-nya Just Media, insya Allah kalian akan pasti akan mendapatnya. Silakan komentar, silakan like lebih sampai 100.000 like lebih dan 101.000 subscriber. Tunggu challenge-challenge dari kalian. Terima kasih. Itu saja video yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.